This one is so old school. Bang nikah bang udah tua, Rozik Valor. Nah, berarti dia followers baru yang gak ngerti dengan etika. Toto Kromo. Ngangetin gak? So udah dipanasin sama Mbak Putri, oke. Oh, ada Mbak Putri juga? Yeah. Nice. Akhirnya rumahku rame. Setelah Bang bodo amat Mbak Putri resign dari X Factor. X Factor. Coy, amit-amit. Emes banget. Ade, Intan. Hi baby, my love. How are you? Emes banget. Which one that emes banget? My this? Well, the idea was actually from Al Pacino. It's from this mafia movie. I saw one of the posters, and then it showed me some incredible idea with my mustache. Maybe cukuran kayak gini kayak keren gitu. I don't know. Is it? Does it look good on me? Sedih Ruth pulang bang. Yeah. Sure. Ruth deserves to win, but why? Eddie Acho, I don't know as well. Yeah. Oh. Aku sumpah gak sabar pengen nyampe rumah secepatnya. Kayak, you know, cuman ada tisu basah, mungkin aku bisa. Sini cuma ada tisu basah gitu, like dikasih aku makan. Bang kangen siaran di radio nggak? Ya ada. Micellar waternya ada di gara apa? Bagasi. Biasanya sih Jojo nyiapin. Malah selesai syuting. Tapi tadi dia nggak nyiapin gitu. Nggak tahu kenapa. Kayak Jojo kayak she ignores me. Ignorance-nya tuh kayak tinggi banget sama abang ya. Kayak she doesn't care about me. Like, oh my god, Jo, why? No one cares about me. Drama mulai. Horas, bagian wajah yang paling abang suka apa bang? Ferry. Sorry. Bagian wajah lolo. Dagu. Hidung. Yang aku suka. I don't know. Banyak orang kalau gak kenal abang tuh dikira aku tuh jutek. Unfriendly orangnya gitu. I don't know why. Mungkin karena alis yang tebal dan wajah yang kotak kali ya. Orang mah perut yang kotak-kotak ya. Kalau yang aku suka di wajah aku adalah apa ya? My eyes, I think. Karena banyak yang bilang mataku itu mengalihkan dunia. Dunia goib. Jojo, what happened to you, Jojo? Why you ada orang? Ayo guys, kalian bully Jojo aja. Bercanda kok, Jojo perhatian kok. Ini kok berembun sih, Ci? Yaudah, buka aja dulu kalau enggak. Serem banget. Anjir, dingin banget juga, Re. Oh my God. Harus dikitin dulu. Ini kayak 10 derajat. Wow, lo.
lebay. Aku kangen tau ke luar negeri. So Dendi, Budaya, Budona, I wanna go on holiday. Tapi uangnya kan dipakai buat usaha dulu. Tapi aku pengen tau ke luar negeri. Aku tuh kalau next holiday, aku pengennya ke Eropa Utara gitu, kayak ke Swiss. Tuh yang utara-utara sana sih. Korea Utara. Jojo sama abang tuh emang matching banget ya kalau sesuatu yang saya. Della! Hi Della. I love you. I miss you. Matamu mengalihkan, jangan bolak. Aku sukanya kalau di Lampung itu Lamongan Yanto. Iya, nanti ya abis X Factor. Hi from Kuala Lumpur, ada Melanes lain. Guys, nanti kalau toko aku untuk baju sudah mulai live lagi, beli ya, ada di Shopee sama di live Instagram abang nanti. Bajunya bagus-bagus, lucu-lucu, and one of a kind. Beneran deh, nanti beli, dan harganya murah-murah kok, nggak mahal. Kalau geprek bensu Cynthia. Bikin vlog manjain Kak Jojo nggak bang? Manjain Jojo? Aku nggak suka dimanja. Jojo tuh nggak suka dimanja, suka disiksa. Jojo turun di sini dong, jalan kaki ke rumah. Itu bentuk penyiksaan nyata itu. Iya, kan gerwani. Ditunggu ya Mbak Ida. Banyak barang-barang bagus nanti sudah datang. Berapa potong tadi, Joy? Baramlah. Amin, baramlah. Thank you. Tapi barang barunya ini nantilah abang cerita-cerita ya, baramlah. Yang pasti Ita sama Mimi udah sedih sih. Aku sebenarnya sedih. Aku tuh, aduh, kalau kalian tahu. Tapi kan aku orang yang nggak suka ngeluh-ngeluh di social media ya. Mungkin tapi mungkin baramlah tahu lah. How much I love Rufair. Wow, buah-buahannya banyak sekali. Aku nggak sabarnya baru masuk. Tuh, aku tuh makeupnya tipis guys, nggak kayak Dendi. Hai Ego, iya aku memang harus check up karena ini tete abang membengkak. Tadi aku mandi and it's membesar lagi, terus menghitam gitu kulitnya. Aku takut ada apa-apa. Mungkin bekas operasi kali, normal kali ya. Cuman pas kemarin USG, jadi hasil pembacaannya sudah pindah ke sebelah kiri abang. Sebelumnya di sebelah kanan di sini, terus ternyata sekarang sudah pindah ke sebelah kiri. Ada juga ternyata that tumor ada di sebelah kiri juga. Kalau kalian bilang kayak kok abang itu kayak nggak pernah punya ada masalah sih di Instagram, well, mau kalau mau tahu aku punya masalah, gabung dengan grup koordinasi Robi Purba. Nah itu kayak tahu gitu, wah abang ternyata banyak ya ininya. Cuman kan gini loh, sebagai, maaf ya, sebagai public figure atau influencer, it's not just about lo memanfaatkan predikat itu untuk mencari uang dengan endorsan yang mahal, tapi berantem-berantem gitu, atau maksudnya bukan yang gimana sih, ya cara orang beda-beda lah. Aku tuh pengen sih sebenarnya ketika kita jadi influencer gitu lah ya, atau jadi let's call as public figure, apapun profesinya, sih pengennya ngasihnya positive vibes ke followersnya gitu. This one is so old school. Bang nikah bang udah tua, Rozik Valor. Nah, berarti dia followers baru yang gak ngerti dengan etika.
tato kromo. Baru tadi gue omongin, nongol lagi yang tipe beginian. Ini kalau rumah tipe 12 nih. Bedeng bang. Bedeng ya. Gitu. Yes, sampai juga. Oh. Baik Mbak Mainar, insya Allah. Namanya Boti, bonceng. Tiga, ya Allah ada nasi padang apa segala. Tapi kita gak punya uang. Kayak gini rasanya gak punya uang ya. Mantus lanjut ya Aki. Jangan dibaca bang, kalau gak sopan gak sih. Karena aku kayak punya, aku punya apa? Aku punya teman. Oke. Ini aku nggak pakai filter lo guys, cuman pakai lampu aja. Masih naning, masih sakit ternyata. Jadi udah diselesaikan, Allah kasih lagi. Terus mau gimana? Mau protes? Banyak yang lebih berat masalah hidupnya daripada kita. Apa yang Allah kasih itu nggak boleh protes. Siapa kita? Dikit-dikit protes, dikit-dikit protes. Untung-untung dikasih nyawa. Selama kita masih bernapas dan bernyawa, gak usah takut, rezeki akan selalu ada. Trust me, it works. Abang banyakin istirahat, nah itu dia. Kalau banyakin istirahat, gak ada duit. Hi Mila, thank you for your attention. Hai dari Syafiqah dan Syafiq Indah, ya jangan terlalu capek. Amin barahmi. Maksud kata adalah pokoknya kata siapa? Pokoknya someone lah told me tumor aku tuh datang karena 2 tahun ini aku stres. I mean like bukan yang stres hidup, stres kayak aku dalam situasi yang I was not that happy gitu. Sesuatu di situasi yang membuat aku terpaksa harus ada di situ gitu. Tapi kan aku orangnya kayak memang iya mungkin iya juga sih. Dulu Ustadz Danu juga pernah bilang pikiran kita itu membawa ke penyakit fisik gitu. And then turns out aku sekarang sudah agak legowo. Kayak ya udah. Mungkin insya Allah bisa lebih sehat. Iya. Sekarang tuh aku ya kalau mau tidur handphone tuh aku charge jauh-jauh. Tapi karena pakai Oppo, kalau Oppo itu kan kayak cas 30 menit, 40 menit itu udah penuh gitu. Betul. Betul sekali, memang. Jojo gak nyiapin aku makanan. Oh enggak ya. Hai, ada Bang Arif. Hai Arif. Customer loyalnya Roof Air. Arif, thank you ya. Sudah support Roof Air kemarinan. Nanti kalau, what is it? Aku sudah dagang lagi di Instagram, I'm gonna tell you, belanja yang banyak ya, Arif. Mas, ini Bang Arif, Jo. You know, tau kan, Jo? Iya, yang sering beli. Oh. Abang, Jojo sama Kak Ucu jangan disatuin, takut berantem. Kata Koko Gigit, Koko Agit, kata Agit. Mereka berdua gak akan berantem, paling rebutannya. Namanya juga beda tipe sih. Satu tipe 24. Alhamdulillah aku sudah sampai. Terima kasih sudah nemuin aku. Makasih sudah ngingetin aku untuk istirahat. Tapi aku senang sekarang bisa sering pulang ke rumah. Jadi gak jauh-jauh dari Oppo. Angel, Bang Ubi, share perjalanan menuju kesembuhan dong. Angel, aku tuh belum sembuh. Tumornya pindah ke sebelah kiri. Belum selesai. Tapi kan harus bukan diketawain, maksudnya harus dibawa chill bro, chill. Belum sembuh ya, menunggu waktu. Bang, naikin gajinya Jojo. Udah berapa kali gajinya naik ya? Ayo deh Pir, abang potong rambut. Yuk Pir, ke rumah dong Pir. Besok pagi bisa nggak? Jauh banget ya, naik sepeda. Pecah bang nanti bang. Live sambil makan juga dong bang di rumah. Aku nggak enak, aku makan pakai kaki. Gak sopan kalau ditampilin di netizen. Ayas, I miss you. Abang kangen sama Mimi, sama abang gak kangen ya?
Iya, Mimi nanti pulang ke Jawa dulu abis itu. Ya Ayas ke Jakarta lah, Ayas. Minta sama your sugar daddy. Wow, Kak Ayas. Ayas, wow, kata dia juga. Ask him to buy you some tickets. Or maybe he can come along with you. And then stay in Jakarta for a while. Have a little vacation because Odie is here as well. And then I miss you too, sister. I miss the way you bitching and bashing me. Like, you know, bitch. Kangen, guys. Ini, guys. Ya, kayak mana, guys? Semuanya pada di Jakarta sekarang. Tinggal Ayas doang yang masih di Bali. Ayas, kita masih punya itu loh, Kang. Apa? Katanya mau dicariin itu yang di Bali. What? Jojo. Jojo apa sih? Jojo Twitter ya? Dari aplikasi dia ngajarin, Bang. Oh, God. Jojo is one of those users who use her application. It's like, wow. Wow. Wow, my God. Like, seriously. Alhamdulillah ya Allah, sampai aku sumpah starving, aku belum makan. Aku sebelum closing aku cuma pengen ngasih tahu satu sih guys. Everything is not, you know, every end is a new beginning. Setiap akhir adalah awal baru, baik buat aku, baik buat Karut, baik siapapun yang ada di Expector atau mungkin baik dari kalian yang mungkin habis kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Tuhan gak pernah jahat, gitu aja. Bye guys, I love you. Insap bang, ayah sudah insap ya, bagus lah. Itu baru adik abang namanya. Gila, tapi Jojo gak bukain aku pintu guys ya, parah banget. Hujan ya, mana payungnya? Lu ambil gue sendal aja deh, ini sepatu mau dipakai lagi sakit. Sendal abang, yang menciut di atas. Masa sendal jifongsiku menciut, itu jauh banget ya, jauh di atas. Kan gak ada sendal.